Thank you.
Waktu masih ada 30 menit ya. 30 menit lagi.
Laten selesai ya. Alhamdulillah satu selesai. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Yuk, yang lain waktunya tinggal 17 menit. Sambal cara penyajiannya pun praktis.
10 menit lagi.
Tinggal 4 menit lagi ya. Mohon perhatian peserta. Satu menit lagi. Yang Tegal ini mana karyanya ini? Untuk seluruh peserta targetnya adalah sampai melorot, tidak harus kering. Targetnya sampai melorot. Baik, untuk seluruh peserta, waktunya sudah jam 9. Silakan mengakhiri lomba hari ini, hari terakhir.
Silahkan memberesi ruang kerjanya, kemudian dipajang karya-karyanya. Cari tempat yang background-nya gelap, biar dilihatnya lebih jelas. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, semuanya sudah selesai. Tinggal membereskan dan untuk presentasi. Silakan nanti Bu Murni dipandu ya untuk presentasinya.
Apa? Pedot paling. Oke, Tegal sudah siap, Jepara sudah siap, Pekalongan, kemudian Klaten sudah siap. Oke, silakan siap di tempat. Tidak usah dikeringkan dulu, Jepara, nanti ya. Ya, silakan siap. Oke. Monggo Bu Murni dipandu. Oke, Bu. Bu Radia dulu ya, Bu ya, yang bagian sanggitan-sanggitan. Gimana Bu Murni? Silakan Bu Radia dulu yang menilai sanggitan-sanggitannya. Oh, menilai atau mereka presentasi, Bu? Oh, presentasi dulu ya. Iya, kita presentasi dulu. Oh, nggih. Monggo mau dimulai yang mana dulu, Bu? Yang tadi sudah selesai dulu yang Klaten ya. Silakan Klaten presentasi dulu. Ya, sudah masuk. Sebelum presentasi di Zoom dulu ya karyanya, Dok. Mbak Dewi ya. Di Zoom dulu karyanya. Oh iya. Zoom-nya full satu punggung apa gimana, Bu? Semua ada kamera yang dibekerkan ke detail deh untuk Jepara. Klaten nih. Hah? Oh, Klaten. Klaten. Iya, Klaten dulu, Bu. Saya malah lihatnya Jepara. Bentar. Oh, iya.
Cukup Murni. Ya. Cukup ya, Jumnya. Silakan, Dok, Mbak. Mempresentasikan. Waalaikumsalam. Dengan program yang dicanangkan oleh Ibu Bupati, yaitu Kota Klaten Bunga Sejuta Warna. Saya juga mengambil motif dari Surakarta, yaitu motif yang sangat familiar, motif parang. Dan selain itu, jika kita masuk Kota Klaten dari arah Surakarta, kita akan disambut oleh gapura berupa gunungan. Nah, hal itu membuat saya terinspirasi untuk membuat konsep saya ini. Selanjutnya, untuk motif utama adalah motif gunungan. Terus motif pendukungnya ada motif parang dan motif flora, ini motif tambahan yang terinspirasi dari semboyan Kota Klaten. Nah, di sini saya juga menambahkan motif yang berupa seperti ombak laut, karena di Klaten itu terdapat wisata yang bernama Rowo Jember. Nah, selain itu, saya juga menambahkan isi yang sesuai dengan motif flora. Proses pembuatannya dimulai dari pencantingan. Pencantingan ini diawali dengan ngelowongi. Selanjutnya, kalau semua sudah dikelowongi, sesuai dengan ketentuan, selanjutnya diisi. Nah, setelah sudah selesai diisi, kemudian mempersiapkan warna selanjutnya, yaitu warna remasol. Yang saya gunakan adalah warna red RB, yellow, biru turkis, kuning, terus hijau, sama hitam. Sebelum mewarnai, saya mempersiapkan peralatannya dulu, yaitu wadah untuk mewarna, kuas yang terbuat dari stik bambu dan busa. Selanjutnya, menakar warna yang akan digunakan, yaitu 5 gram dengan air kurang lebih 100 cc. Nah, selanjutnya basahi stik bambu itu, kemudian dikuas sesuai dengan apa yang diinginkan.
Setelah sudah selesai diwarna, kemudian di water glass selama kurang lebih 2 jam. Setelah selesai di water glass, kemudian dilorot. Nah, untuk proses pelorotan ini saya menyiapkan panci khusus untuk melorot, kompor, terus air sama ember. Yang pertama saya lakukan saat melorot adalah memanaskan air sampai air mendidih, kemudian memasukkan soda abu. Setelah sudah tercampur, saya masukkan kain, kemudian saya aduk-aduk sampai malamnya hilang lepas. Semua. Yeah, sampai lepas, Bu. Nah, selanjutnya setelah selesai melorot, saya masukkan ke dalam mesin cuci untuk proses pengeringan. Setelah itu kemudian ditemboki selama kurang lebih 1 jam. Setelah ditemboki, membuat proses warna naptol yang kedua, Bu. Lah, itu yang saya siapkan adalah warna pertama, yaitu warna dengan ASLB dan Kustik. ASLB ini saya menggunakan 5 gram, Kustiknya 3 gram. Selanjutnya saya kasih air panas kurang lebih 2 liter, kemudian saya aduk sampai merata. Setelah itu saya memberi air dingin 2 liter. Jika sudah, saya membuat warna kedua. Warna kedua ini saya menggunakan warna kuning GC. Nah, di warna ini saya menggunakan warna dengan ukuran 10 gram dengan air 10 liter. Tujuannya supaya warnanya tidak kuat, agar warnanya tipis. Selanjutnya, kalau sudah dipersiapkan, saya mengambil kain lalu saya masukkan ke warna pertama. Nah, di situ proses saya sangat cepat. Kemudian saya tiriskan ke dalam tempat khusus untuk menaruh kain. Setelah ditiriskan selama beberapa menit, lalu saya masukkan ke warna kedua. Setelah sudah dimasukkan ke warna kedua, saya mencuci sebentar sampai warnanya tidak terlalu kuat. Kemudian saya lorot. Setelah dilorot, saya masukkan ke dalam mesin cuci sebentar. Nah, setelah itu saya tiriskan lagi sambil proses pengeringan dengan mesin hair dryer. Nah, selanjutnya kalau sudah kering, saya melakukan proses finishing, yaitu dengan menyetrika. Selanjutnya kalau sudah disetrika, yaitu dipajang di sini, dan proses sudah selesai. Terima kasih, Bu. Untuk Bu Wiwi dulu apa? Enggak, Bu Murni. Oh, oke. Okay. Saya ini dulu ya, Bu ya. Untuk yang Klaten, perjuangan semua pengrajin itu memang berat ya. Saya salut dengan perjuangan semua anak-anak peserta UKS. Cuma gini, di apa itu sanggitan itu bisa disambungkan nanti untuk sanggitannya. Motifnya ketemu apa enggak gitu ya, untuk bagian depannya nanti coba di zoom bagian sambungannya. Terus untuk isen-isen itu kalau untuk kemeja itu memang harus
sama gitu ya, disamakan untuk bagian ketemunya. Iya, Bu. Untuk bagian ketemu, isen sama warna harus sama. Coba nanti disunkan yang pas waktu disambungkan itu sama apa tidak itu ya. Terus untuk coletan-coletan, diusahakan jangan melebar atau keluar gitu ya. Kalau memang coletan itu keluar, lebih baik diratakan untuk warna lebih tuanya gitu. Soalnya kalau coletan ada yang blenteng, ada yang brobos gitu, itu nilai jualnya sudah berkurang. Udah, itu saja. Gimana, Bu? Oke. Sedikit saya dengar yang waktu proses pencelupan itu yang kuning gesenya dikasih air berapa? Liter 10 gram. Liter. Kalau yang ASLB-nya berapa airnya? Tadi apa tujuannya tadi? Tujuan dikasih. Mungkin maksudnya untuk lebih soft gitu ya, Bu. Oke. Ya. Ya, mungkin di pencoletan saja, mungkin yang di gunungan itu ada merahnya, yang sebelah enggak ada merahnya atau gimana itu, Mbak? Mbak Dewi ya. Gunungan yang belakang itu. Ya, itu merah dong. Ya, merah atau oranye tuh ya. Sebelahnya memang bukan enggak oranye. Coba yang atas. Bisa disambungkan depannya, Bu. Gitu. Untuk dia ya, temu warnanya apa enggak. Anu, Dok, diturunkan terus di bagian depan itu diketemukan sanggitnya. Pelan-pelan nanti. Dibalik. Taruh bawah enggak apa-apa. Diketemukan dulu. Depan sama depan itu, ya. Ya. Diketemukan warnanya. Itu ditaruh di bawah, Pak Roni, enggak apa-apa. Ya, kita mau sharing dulu. Ambil pemanasan dulu. Apa sih yang sudah kita diskusikan kemarin-kemarin? Saya mulai dari yang sederhana dulu. Apa sih perannya pelaku sepak bola? Ditaruh di bawah. Oh ya. Apa peran pelatih sepak bola? Peran dari pelatihnya ya, Bu ya. Peran dari pelatih yang pertama dia suara yang masuk ini di mute dulu. Kepada pemagang, kemudian mengawasi. Setelah itu dia melihat ada kemungkinan. Siapa ini? Kan. Materinya atau ditambahkan diperiksa tingkat kesulitan. Halo, ini suara dari mana? Tingkat kesulitan di dalam proses. Oke. Bu. Ya, itu memang warnanya sebelah oranye, sebelah hijau ya, Pak? Ya, Mbak. Iya, ya, kalau itu memang mungkin dibikin itu. Cuman yang bagian yang dipegang aja itu nyambung apa enggak?
Tapi tadi itu ya. Nanti. Ya. Cuman merahnya beda kanan kiri apa ya? Sama dengan sama cari. Sama nih. Cuma itu ada warna Brebes aja ya di bagian merah tengah ya Bu ya. Oh, itu tadi udah bagus ini lagi di. Iya. Oke, nanti bisa yang jelas ketika karya dikirim Bu Murni. Iya ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi, Mbak Bu Rodi, monggo. Bu Rodi. Saya ngomong tapi ininya speakernya tutup. Baik, assalamualaikum, Mbak siapa ini dari Klaten ya? Mbak Dewi Bu. Mbak Dewi, oke, dari temanya yaitu apa kotanya itu seribu warna apa seribu bunga ya Mbak? Larang dalam semboyan Klaten. Oh ya. Oh, kota bunga sejuta warna ya. Ini kelihatannya bagus sekali. Cuma memang saya merasain, mungkin ini ya. Tadi Gatuk dan Nyanggit juga sudah di ini ya, sudah dilihat oleh Bu ini. Cuma ada bagian hitam tadi yang kok kayaknya ya, kayaknya kurang rata. Ada nggak Mbak Mata? Oh kena cahaya, oke kena cahaya ya, jadi itu rata semua ya, ya mungkin nanti kami juga harus lihat produknya masalahnya ya, karena ini bagaimanapun didekatkan tidak terlalu dekat juga. Saya kira ini juga sudah diselesaikan tepat waktu, saya rasa ini sudah bagus ya Bu ya, sudah bagus, oke. Tinggal nanti detail dari kerapian dan sebagainya itu akan kami lihat nanti di produk asli ini. Saya terus terang nggak bisa melihat sampai sejauh itu. Gitu ya. Iya, kurang jelas ya, Bu. Iya, kurang jelas. Jadi saya belum bisa komentar apakah ini rapi atau tidak gitu tuh belum terlalu jelas gitu ya. Tapi secara keseluruhan konsepnya sudah masuk. Cuma untuk motifnya, kalau menurut saya, memang itu seribu bunga, tapi kok kayaknya nyebar-nyebar banget gitu ya. Ya tapi nggak masalah lah, mungkin itu udah selera konsumennya nanti beda-beda ya Mbak ya. Jadi jangan khawatir kalau katanya kalau batik itu selalu akan bertemu dengan pemiliknya nantinya gitu ya. Yeah. Ya. Itu saja Bu, saya ini konsepnya memang asimetris, jadi saya melihatnya memang warna pun dibikin asimetris ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bu Wiwi, ada sebelah orange, sebelah hijau, ini mungkin dari konsep asimetrisnya. Tapi ada satu yang saya bingung, itu ada bunga merah di latar hijau itu satu, itu apa sebetulnya? Boleh dilihat detailnya? Kalau dari jauh itu kok nggak enak liatnya. Ya itu ada bunga, ya itu apa itu, daun ya. Daun ya, tapi kelihatannya kalau dari jauh itu kok kelihatannya kayak ada mencar satu. Tapi ya okelah. Ya itu aja Bu Wiwi, saya belum bisa melihat secara detail tingkat kerapian hasil karyanya. Maklumlah ini jaraknya juga meskipun sudah didekatkan tetap nggak bisa detail ya Bu ya. Iya, nanti finalnya kita menilai di Semarang itu ya Bu ya. Iya. Cukup Bu Rodi? Cukup Bu, cukup. Oke. Murni udah cukup dari. Ya sudah Bu. Ya. Terima kasih Mbak
Dewi sudah menyelesaikan sampai presentasinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut, mana dulu Bu Murni? Untuk selanjutnya Jepara ya Bu ya? Boleh Jepara dulu. Oke. Silahkan Jepara. Apa suaranya sudah bisa masuk Bu? Masuk bisa, tapi ayo masuk. Bergema, Bu. Agak bergema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat ke karyanya Mbak Eva. Ya, kursinya digeser aja. Nah. Perkenalkan, nama saya Eva Agustina, perwakilan dari SMK Negeri 2 Jepara. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya batik tulis dengan pola hem pria lengan panjang yang berjudul Balada Cinta Yugoto. Konsep yang saya ambil ini berasal dari legenda cerita Jepara yaitu Yugoto yang dikombinasikan dengan Bukit Bay. Turonggoto adalah seorang kasunan dan berkembang di daerah Bangsri dan Ronggo. Ia juga dikenal. Mas, agak enggak nutupi karya dulu, Mas. Mas, siapa ya, Mas Andi? Ya, gitu. Ia juga dikenal kesaktian dan ambisinya untuk mempersunting wanita yang ia cintai dan mampu mengorbankan apa saja. Dari cerita ini diambil terutama desa tertentu dan dengan binatang Yuyugoto dan Pulau Lumpi. Konsep jadi ini bisa dikatakan berasal dari Jepara atau bukan, bisa dilihat suara atau motifnya. Kalau dari Jepara, bisa dilihat dari motivasi yaitu ulir simbai. Pada pembuatan kain batik ini, proses pertama yaitu mencanting yang dimulai dari ngelawangi, nisen-nisen, kemudian ngeblok. Proses selanjutnya adalah pencoletan warna menggunakan warna lagi. Masal red RB, yellow RB, Tosca, yaitu pencampuran warna turkis dan yellow RB. Proses selanjutnya adalah kain dikeringkan, setelah itu kain dikunci menggunakan butter glass. Setelah proses butter glass, kemudian kain dikunci sampai bersih. Selanjutnya kain dilorot yang pertama. Saat pelorotan, kain kemudian dimasukkan air yang sudah mendidih, kemudian ditaruh ke ember yang berisi butter glass untuk proses pelepasan malam atau agar malam bisa bersih. Kemudian proses selanjutnya adalah kain dikeringkan. Proses yang kedua yaitu nutupi atau mokoi. Kemudian proses selanjutnya adalah warna yang kedua menggunakan atau sobek 91 plus ASG dan ASG sebagai pemat warna. Garamnya menggunakan violet B, biru BB, dan red R. Airnya menggunakan masing-masing 5 liter. Setelah itu, kain dicuci sampai bersih, kemudian kain dilorot yang kedua. Setelah itu, kain dimasukkan ke dalam water glass yang berisi air panas untuk melepaskan malam atau lilin. Kemudian kain dipasang ke display. Demikian presentasi dari saya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum dijum, Mas. Dijum dulu, Mas. Karyanya. Sebentar, sebentar. Oke, ya. Coba disanggitkan sekarang, Mas. Mbak Eva, disanggitkan bagian depannya. Kita ini aja di yang tadi bawah. Okay. Oke, terima kasih Mbak Eva. Cukup jumnya nggih? Ya. Monggo Bu Murni evaluasi Bu Murni monggo. Ini sudah bagus, cuman masukannya di bagian pembatikannya saja. Pembatikan kalau bisa jangan tebal tipis gitu ya, yang sama gitu. Itu kan yang sebelah sama sebelah, ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi keluar lilinnya itu hasilnya ada yang putih banget, ada yang remeng-remeng. Terus di bagian motif, itu kayak yang warna oranye apa kuning itu ya. Itu kanan-kirinya nggak sama ya Bu ya? Dari bawah pangkalnya, sama apa tidak? Sama. Sama kanan kirinya kayak satu besar satu kecil kayak kelihatannya sama ya karena posisi perspektif kelihatannya sama ya umurnya. Kasih itu saja sih untuk batikan saja biar sama-sama putih batikannya gitu, dan itu batikannya isen-isennya kan ada yang
kelihatan putih, ada yang remang-remang gitu maksudnya. Oh ya, kayak ini Bu. Ya, itu kan tebal tipis namanya ya. Enggak, nah, dan isen-isen. Ya, yang cecekan-cecekan. Cecekan-cecekan isennya itu. Ya. Nah. Kamu yang pegang bisa. Belum Ya. Sudah Ibu? Sudah Bu Murni? Ya, oke. Sudah. Ya, dari saya sedikit saja Mbak Eva. Secara keseluruhan saya sudah bagus ya. Kemudian dari kompetensinya, dari proses mencanting sampai pelorotan juga dilakukan dengan baik. Cuma ini agak terlihat ada mungkin ada tetesan yang enggak sempat dibersihkan kayaknya. Kelihatan di dasarnya itu. Tetesan atau mungkin tadi apa ada melorotnya kurang bersih sedikit mungkin karena tidak lulus ya. Coba kalau ada yang bernoda tadi kan kelihatan. Wow. Itu Bu, waktu melorotnya tadi ngasihnya apa ya? Pakai apa Bu melorotnya? Maratnya tadi air dengan apa? Water glass. Water glass. Water glass saja. Ya. Oke. Sama mungkin agak apa ya? Lebih rapi lagi untuk nemboknya itu tadi ada yang ngebloknya kayaknya kurang penuh sedikit. Jadi kelihatan ada ujung-ujungnya ada warna yang masuk. Itu saja nih. Terima kasih Mbak Eva. Monggo Bu Rodi. Oke, Mbak Eva, selamat ya. Saya lihat Mbak Eva ini dari jauh pun udah kelihatan motif batiknya ya. Kemudian ketika didekati detailnya pun isen-isennya apa? Banyak gitu ya. Jadi artinya seperti memang kelihatan ketika membuat pelowongan itu saya melihat Mbak Eva ini mengulang dua kali jadi lebih tebal begitu ya kelowongannya dan hasilnya kelihatan lebih jelas ya motifnya. Oke. Jadi untuk kerja kinerja di selama proses pun saya memperhatikan Mbak Eva ini mematuhi atau mengikuti prosedur K3 ya karena waktu di tempat nyelup atau apa saya perhatikan ada sepatu bootnya lengkap gitu ya pakai sarung tangan jadi itu yang saya perhatikan kalau dari aspek motifnya sudah ini sudah bagus karena juga ada yang ditampilkan sudah jadinya di itu ya di paspopnya jadi kita bisa punya gambaran oh nanti itu seperti ini begitu ya tadi juga dari aspek nyanggitnya nyanggit motif juga saya lihat persis nyanggit mungkin kesalahannya sama seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Wiwi dan Bu Murni tadi adalah kecil beberapa kesalahan ada tetesan dan sebagainya. Mungkin ini juga karena keterbatasan waktu. Dan kalau untuk isennya sebetulnya saya merasa memang itu sengaja ya Mbak ya. Kalau ada putihnya kemudian yang garisnya lebih lebih muda ya. Lebih nutupnya sehingga efeknya berbeda antara pentul-pentulnya itu ya ada. Pentulnya itu namanya isen apa Mbak ya? Isennya apa yang dipakai itu? Ya? Kok nggak jelas ya Mbak suaranya ya? Isen-isennya itu sawut. Sawut, oke. Okay. Isen apa lagi yang dipakai Mbak selain sawut?
tetek, sisik melek. Oke, sisik meliknya di mana tadi? Ya, oke. Ya, kemudian untuk yang di biron kemarin tuh yang mana ya, Mbak ya? Oke. Ya, secara keseluruhan sebetulnya dari jauh pun saya sudah melihat motifnya kelihatan jelas ya. Oke, selamat deh Mbak Eva ya untuk apa presentasinya hari ini. Sekian Bu Wiwi. Oke, cukup Bu Radi, Bu Murni. Ya, sudah Bu. Cukup ya, terima kasih Mbak Eva. Semoga dilanjut. Mana dulu ini? Tegal sudah siap belum? Atau Pekalongan dulu? Ya, Pekalongan. Tegal sudah siap, Bu. Tegal sudah siap. Oke, ini Pekalongan dulu, monggo. Di zoom dulu nggih karyanya. Ya, di zoom dulu karyanya. Didekatkan. Sudah siap belum, Kalongan? Ini sudah di zoom ini, Bu. Sudah. Sudah difokuskan ini karyanya. Maksudnya untuk anaknya? Sudah. Sudah, ini ya, ya. Baru fokus karyanya, Bu. Iya. Silahkan dimulai saja, Bu. Tadi kita baru minta jumnya ini, Bu. Lihat dulu karya. Gitu. Oke. Oke, Mbak Talia cukup. Silakan. Enggak, Bu Murni. Presentasi dulu ya, Bu. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Talia Saada dari SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya saya yang berupa produk batik tulis kemeja pria lengan panjang. Konsep penciptaannya yaitu amerto. Diharapkan orang yang memakai produk ini tampak lebih indah, gagah, dan kuat. Kemudian motif yang digunakan yaitu motif saung galing. Motif saung galing yaitu perpaduan dari motif voynich dan ayam hutan. Kemudian
cara pembuatannya yaitu yang pertama pembuatan desain, kemudian setelah itu penjiplakan atau memindahkan motif desain ke kain batik. Kemudian setelah penjiplakan selesai dilanjutkan dengan pembatikan atau ngelowongi dan isen-isen menggunakan lilin malam. Kemudian setelah itu pewarnaan solet. Di sini saya menggunakan zat warna indigosol dan rapid. Zat indigosol yang digunakan yaitu warna hijau atau IB, kemudian biru atau O4B, kemudian warna oranye atau HR. Kemudian di ekor ini saya menggunakan campuran zat warna IB dan IB dan O4B. Menggunakan zat warna rapid merah. Kemudian setelah pencoletan selesai dilakukan lagi fiksasi menggunakan air keras dan nitrit. Kemudian setelah fiksasi selesai dilanjutkan diangin-anginkan. Kemudian setelah kering dilanjutkan pewarnaan background menggunakan zat warna reaktif hitam. Liquid matte. Jenis kompetensi apakah yang ingin dicapai dari proses pembelajaran? Ayo, ini suara dari mana? Ini dari proses pembelajaran. Pertanyaannya Pak Adi, ya. Kemudian Bu Sari, bagaimana menentukan tujuan dari tujuan kompetensi? Pak, ini dari Yum siapa? Bu Amalia. Kontrol dulu, Yum siapa? Ya, lanjut. Kemudian setelah pewarnaan selesai dilanjutkan fiksasi menggunakan water glass, caustic soda dan air. Kemudian setelah itu diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan dilanjut pencucian. Setelah pencucian selesai pelorotan. Kemudian setelah pelorotan dijemur. Setelah penjemuran dilanjutkan lagi dengan pembatikan atau nyumii. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan pencelupan atau pencelupan nyogo menggunakan zat warna naptol, ASG, caustic soda dan air. Kemudian menggunakan fiksasi menggunakan garam BB dan air. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi proses terakhir yaitu pelorotan. Kemudian setelah dilorot, dilanjutkan lagi dengan pencucian. Setelah pencucian, dilanjutkan lagi, dikeringkan, selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Murni. Ya, Bu. Di itu dulu apa enggak Bu, disanggitkan depannya dulu? Boleh. Disanggitkan dulu Mbak Talia, yang depannya. Buka dulu kemudian di, ya. Bagus, udah nyambung.
Sudah nyambung, Bu, cukup. Oke, dibentang lagi, Mbak, udah. Oke. Sebentar, saya ambil dokumennya dulu. Oke, silakan. Mbak Bu Murni masukkan karyanya. Tadi itu Mbak Talia, peloratannya menggunakan apa Mbak Talia? Menggunakan soda as dan air biasa, Bu. Iya, mungkin itu lebih bersih ya. Iya, ya. Sudah Bu, kayaknya kalau untuk pewarnaan harus lihat langsung. Kalau hasil karyanya sih dari sini rapi, cuma nanti lihat langsungnya gimana ya, gitu. Ya, sudah cukup itu. Mungkin dari saya, dari kelowongannya sudah lebih bagus dari uji coba kemarin ya. Saya lihat waktu memanasi juga tidak, apinya tidak terlalu besar, sehingga lilinnya tidak apa banyak uapnya. Ini sudah hasilnya, kelowongnya sudah bagus, lebih bagus dari yang kemarin. Oke, itu saja dari saya, Mbak. Sangitnya sudah ketemu. Iya. Oke, cukup dari saya, Mbak. Dari saya ya, mungkin untuk di bagian kepala itu warnanya antara biru dengan kuning itu ya. Coba Mbak, yang bagian kepala di zoom lagi. Itu kelihatannya ada isennya juga, tetapi isennya itu tidak itu, begitu. Itu enggak ada isennya, Bu. Oh, nggak ada isen? Nggak ada isennya. Itu nutupnya kan memang dikasih tali air ya, namanya ya. Oh, maksudnya tali air? Tali air itu kanan-kirinya nggak penuh itu loh, Bu. Oh. Iya, namanya tali air. Oh. Jadi ada warna yang masuk di bagian pinggir. Memang biasa kita pakai juga. Nanti kalau kita lihat ya, karena... Iya. Kita kan berharap dengan adanya pengerjaan yang berbeda, mungkin hasilnya menjadi lebih bagus. Tapi kalau ini saya melihatnya itu kesannya jadi kelihatan tidak tegas juga gitu. Jadi antara hijau lumut atau bagaimana kesan dari warna kepalanya itu jadinya ya. Kemudian terus ke ujung sedikit Mbak, ke ujung sedikit dari ini tadi, ada bagian yang kayaknya kena... malam sehingga kurang ditutup malam, jadi di mana ya tadi sulur yang mana nih ya, kok tadi saya melihat di sulurnya. Nah coba lagi maju ke atas Mbak, ke atas lagi Mbak, maksudnya ke arah kepala terus ke atas lagi terus. Nah ini Mbak, ini coba dilihat, ini ada yang hitam itu kan tidak berwarna ya Mbak ya, di sulur yang kecil ini ya kelihatan ada warna hitam, itu mungkin tidak nutupnya ya, nutupnya tergesa-gesa atau enggak cukup buat. Kalau itu memang tali air ya Bu ya. Coba yang sebelah sananya, sisi kanannya coba dilihat simetrisnya, seperti itu juga kah? Yang sebelah sananya Mbak? Sebelah sananya kan penuh gitu. Jadi kalau yang di sini kok kelihatannya kurang. Sebelah masih ke sulur yang sama, sulur yang serupa dengan yang di kanan tadi, yang di sini. Ada enggak di sana? Ujung buntutnya ya, Bu ya. Ujung buntut itu kan saya melihat itu ada yang hitam. Iya, kalau itu kalau saya lihat kayaknya sih memang itu tali air sih, jadi memang disengajakan nutupnya nggak penuh.
Oh, begitu ya. Baiklah, kalau begitu jawaban dari Bu Murni ya mungkin nanti saya lihat apa produknya. Lihat tadinya, iya. Sekarang okay. Jawaban dari pesertanya dulu. Bu Radhi? Ya. Ya, kalau dari pesertanya coba. Peserta gimana? Gimana itu keterangannya tentang itu? Tentang maaf, Ibu, keterangan apanya? Apakah saudara menggunakan ini apa? Siapa namanya, Mbak? Talia. Mbak Talia menggunakan apa? Tali air, dan saya mohon penjelasan yang tali air itu bagaimana gitu. Tadi saya mendengarnya dari Bu Murni bukan dari Mbak Talia. Saya ingin dengar dari Mbak Talia. Boleh? Ya, Bu. Yang ini? Ya, mulai dari yang kepala itu, kemudian nanti juga yang gar, yang di sini apa pada sumur ekor-ekornya, buntutnya. Buat yang kepala ini saya pas nyumi'i, saya kasih garis-garis. Kayak sesek itu. Ya. Jadi sengaja ya, Mbak ya? Iya. Iya, Bu, sengaja. Oke, kalau yang untuk ini Mbak, yang untuk sulur ini, karena sebelah sana saya lihat nggak seperti yang di kanan. Gimana Mbak? Ini supaya kesannya tiga dimensi gitu, Bu. Oh, supaya kesan tiga dimensi, baik. Ya, terima kasih Mbak Talia ya atas penjelasannya. Ya. Cukup dari saya, Bu Wiwi. Ya, terima kasih, Bu Rodi. Saya Bu Murni Mengge. Terima kasih, Mbak. Ampun, pula sempat. Sepertinya sudah cukup untuk Mbak Poli. Ya. Dilanjut yang terakhir, Mengge. Mbak siapa ini? Ania, ya. Mbak dilanjut Mbak Fania, di zoom dulu Mbak karyanya Mbak Fania. Oke. Terus sekarang diketemukan dulu Mbak. Di ujung depannya itu disangitkan dulu.
yang bawah. Yang bawah itu Mbak dirapiin yang bawah. Yang bawah atau atas ini? Nah, ya itu. Itu ujung itu. Mau geser ya. Ya, putus. Oke, memang agak geser. Mbak Pania, coba kalau sebelah dilipat, sebelah jangan, Mbak. Dibuka, yang itu dibuka dulu, Mbak. Nah, dibuka, terus yang sebelah nggak usah dilipat. Ya, satunya dibuka aja. Ya. Buka. Yang itu dibuka aja yang itu. Yang bagian bawah jangan dilipat, yang atas yang dilipat. Ini enggak usah dilipat yang bawah. Ini dilipat toh? Enggak usah dilipat. Ya. Baru yang atas itu yang dilipat.
yang bawah. Bu, itu kan model depannya itu model berjajar, jadi tidak numpang ya yang bagian atas ya. Memang model berjajar. Maksud berjajar gimana, Bu? Maksudnya, coba ini Fania dibalik yang sebelah. Yang sebelah yang digelar, terus yang tadi di bawah diganti yang di atas. Dibalik yang sana yang di bawah ya. Terus yang sebelahnya baru yang di atas. Terus disambungin antara sebelah sama sebelah, disebelahkan. Yang motifnya sama yang mana yang ditaruh di atasnya, ya. Ditarik ke atas sedikit. Terus dilurusin ke bawahnya. Dilurusin sampai ujung bawah. Terus dilurusin lagi, terus ke bawah, terus sampai selesai, Mak. Sampai selesai ke bawah, iya. Nah, itu, nah, gitu lah. Begitu itu, Bu, sudah geser dikit. Ya. Sebentar. Cuma sebentar, Pak.
Oke. Ya, cukup Mbak Fania, ya. Silakan dibentang lagi dan presentasikan karya Anda. Kok saya nggak dengar suaranya ya, Bu? Belum. Apakah suara kedengaran, Bu? Kurang keras, Mbak Fania, lebih keras. Halo? Yang keras apa? Kurang keras. Kamu ngomongnya keras-keras? Menggema. Apakah sudah keras, Bu? Belum. Masih belum. Halo. Halo, ya. Ya, agak keras, dong. Halo. Nah, keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fania Lestari dari SMK Negeri 2 Adurna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Tema yang saya ambil pada kali ini adalah tahu aci, poci, integralan. Yang pertama, poci tahu aci. Tahu aci merupakan makanan yang sangat populer di masyarakat Tegal dan sekitarnya. Biasanya tahu aci itu dijual oleh gerobak-gerobak di pinggir jalan. Selain tahu aci, Tegal juga dikenal dengan bubur teh dan bubur. Jadi, penyajian teh tersebut biasanya menggunakan poci yang terbuat dari tanah. Kemudian, saya menjelaskan kembangan ini. Ini adalah asal-asal teh masih hangat. Cuma segitu penjelasan untuk dari saya. Jadi saya akan menjelaskan proses pembuatannya. Yang pertama, membuat desain. Setelah membuat desain selesai, kemudian dipindahkan ke kain untuk pola. Setelah jumlah pola selesai, kemudian mulai proses pencantingan. Yang pertama, pencantingan pada bagian kelowongan terlebih dulu. Setelah kelowongan selesai, diberi isan-isan. Setelah isan-isan selesai, lanjutkan ke proses pencoletan. Saya menggunakan warna remasol untuk colet. Yang pertama warna brown GR, yang kedua RRB, yang ketiga violet DNH, yang untuk warna hijau campuran dari turki sama 7SG. Untuk
Setelah pencoletan selesai, kemudian saya melanjutkan pencoletan di bagian background menggunakan warna Remaxol. Setelah semua selesai, pigmentasi menggunakan waterglass. Kemudian dijemur. Setelah kering, kemudian dibilas sampai bersih. Setelah pembilasan, lakukan pelorotan yang pertama. Setelah pelorotan selesai, cuci sampai bersih. Setelah sudah bersih, saya masukkan ke mesin cuci untuk mengeringkan. Setelah sudah kering, saya hair dryer supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian saya melakukan pembalikan ulang. Kumian di bagian yang besar. Sudah selesai, saya melakukan pewarnaan yang kedua, yaitu pewarnaan solder menggunakan katol ASG atau ASG 6 gram, solder 14 gram, dan dalamnya menggunakan merah R 6 gram, merah B 4 gram. Ya, sekian itu dari sana. Putus-putus. Iya. Putus-putus. Sudah selesai nih, Mbak Fani. Iya. Iya, agak trouble ya dari Tegal ini, kayaknya trouble apanya, suaranya putus-putus. Oke. Rene dulu. Oh ya. Di Zoom batikannya coba. Zoom batikannya. Bukan panggung. Iya, sudah cukup. Batikannya jelas. Oh. Sudah cukup zoom-nya. Kayaknya warnanya juga sudah rapi. Tinggal nanti lihat dasarnya itu rata apa enggak, gitu aja. Cukup, Bu Murni? Ya, Bu, sudah. Oke, ya. Mbak, Bu Radhi? Baik, terima kasih, Bu. Ya, saya juga melihat bahwa, walaupun saya tadi tidak begitu dengar ya, Bu, ya, tentang ya, presentasinya, dari suara terputus-putus. Tapi saya lihat ini sebetulnya dari sisi kanan-kiri muka itu kalau disambung pun, yang bagian, bukan bagian depannya ya, bagian depan nanti bisa diatur, yang sebelah ini, yang sebelah belakang pun nyambung, itu saya lihatnya ya. Kemudian motifnya juga bagus, dan detailnya seperti isan-isannya juga saya kira cukup baik gitu ya. Nah, nanti memang betul seperti kata Bu Murni, kita tinggal lihat nanti latarnya itu rata atau tidak gitu. Ya karena nggak dengar tadi ya Mbak ya, itu untuk latarnya kamu pakainya apa Mbak? Sama dengan itu? Pakai zawat? Itu memang gangguan itu ya Bu ya, jadi susah. Ya nggak dengar tadi. Dari tadi gangguan terus. Ya oke, nanti saya baca aja Mbak ininya. Tadi sudah chat gangguan terus.
aksinya ya. Oke, ya terima kasih ya Mbak untuk ya, presentasinya ya. Dan juga kalian. Oke. Oke, ya. Ini sedikit saja Mbak Fania. Mungkin motifnya saja sih, saya melihatnya motif antara apa ini gerobak dengan pocinya ini lebih besar pocinya ya. Gerobaknya enggak begitu kelihatan. Tahu gerobak aja ya, Bu. Ada gerobaknya toh. di bawah putih itu, motif yang putih itu kan gerobak. Pocinya di atas gede, itu aja sih nggak apa-apa Mbak. Saya cuma nanya aja. Itu kayaknya tahu aci sama bobor yang bawah banget ya gerobak ya Bu. Ini di bawah putih itu Bu, motif yang pocinya. Ya gerobak kecil. Ada poci, pocinya kecil juga sih dan pocinya dasar, di atas itu Bu. Dasarnya Bu, itu cukup melebar jadi kuat kelihatannya nggak? Oke, itu saja Mbak Fania. Gerobak tahu aci bokor gitu ya Bu ya. Gerobak tahu aci. Gerobaknya mainan itu mungkin Bu. Hiasan. Oke. Ya cukup dari saya Bu Murni. Ya saya juga cukup Bu. Karena kelihatannya sih dari sini rapi, ya tinggal nanti kita lihat batiknya. Oke, sudah selesai ya Bu? Ya sudah selesai. Monggo kalau ada evaluasi secara umum Bu Rodia, Bu Murni. Bu Wiwi saja. Bu Wiwi saja Bu. Oke, ya. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta. Dan Dewan Juri, pagi ini kita sudah menyelesaikan, alhamdulillah semuanya selesai tepat waktu, sehat, dan sudah mempresentasikan semua karyanya. Dan kami masih punya tugas tanggal 23 sampai dengan 25, nanti adalah penilaian secara fisiknya, jadi nanti setelah lomba kalian dengan pembimbing mohon mengirimkan karyanya, nanti saya share alamatnya. Karya kemudian dilengkapi dengan videonya ya, karya, video, dan konsepnya. Mohon dikirimkan, nanti kita share untuk alamatnya. Dikirimnya di hotel di Semarang. Kemudian sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat seluruh peserta dan pembimbing luar biasa dengan waktu yang singkat bisa menyelesaikan karya yang sebagus ini dan menurut saya ini sudah layak jual menurut saya. Ya, betul Bu. Ya, itu bisa dihargai 350. Itu mau dijual ke timur ya. Pokoknya perjuangannya hebat Bu. Ya, luar biasa. Memang agak susah nanti kita menilai, tetapi kita nanti secara fisik harus melihat, kemudian nanti kita harus memilih salah satu untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional ya. Siapapun nanti yang maju karena harus memilih salah satu. Nah, kemudian sedikit evaluasi dari konsep karya yang sudah dikirimkan. Itu secara bab sudah lengkap, tetapi isinya mungkin ada beberapa yang tidak lengkap. Ada yang tidak di prosesnya, tidak menyebutkan bahan, warnanya terutama. Yang ada warnanya itu di Jepara. Jepara cukup lengkap dari bahan, alat, kemudian proses, kemudian warna yang digunakan itu sesuai dengan yang dituliskan dengan ada yang di presentasikan. Mungkin ke depan itu lebih lengkap lagi dari dalam pelaksanaan lombanya. Itu saja dari saya. Murni ada masukan ke depan? Kalau saya, karena saya penjual,
Yang penting hasil akhirnya bagus. Itu aja, Bu. Oke, ya. Makasih. Bu Radi? Ya, kalau dari saya lihat anak-anak ini juga bukan hanya dari segi skill-nya ya, dan pengetahuannya tadi kita bisa lihat juga dari cara mereka presentasi. Tetapi yang paling penting saya lihat adalah mereka itu adalah punya semangat dan spirit yang luar biasa untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam 11 jam ya. Ya, itu ekstra luar biasa, Bu ya. Minimal ya. Jadi saya lihat daya juangnya tinggi, Bu. Jadi ini hampir semuanya ya peserta ini mempunyai juang dan spirit yang tinggi lah ya. Ketekunan juga, ketelitian. Jadi ini cukup membanggakan bagi saya. Itu saja, Bu Wiwi. Bahagia sekali bisa berada di antara mereka ya, karena melihat mereka bisa bekerja sesuai harapan. Ya, terima kasih, Bu. Bagus-bagus semua ya, Bu ya. Ya, semangat semuanya, tekun, tidak ada yang menyerah, tidak ada yang menyerah di tengah jalan. Ya. Perjuangannya luar biasa. Ya. Oke, terima kasih kepada sekalian juri. Pagi ini kita sudah menyelesaikan setengah tahap ya, setengah tahap evaluasi kita, penilaian kita. Mungkin kami mewakili dari Ibu Yuri, mohon maaf yang sebesar-besarnya selama dalam proses penjurian ada kata yang kurang berkenan kepada seluruh peserta dan pendamping, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami tunggu karya-karyanya di Semarang. Itu ya. Paling lambat, jangan lupa paling lambat adalah besok pagi. Hari ini videonya disiapkan, kemudian dikemas. Jangan sampai basah lagi, kena air, kemasan paketnya ya. Kemudian besok jam 10 paling lambat untuk dikirim. Itu saja dari kami. Selamat semuanya. Sampai ketemu di tingkat nasional. Kalau saya jadi juri atau mungkin kami salah satu dari tim ada yang jadi juri ya. Saya akhiri mungkin. Itu ya Bu Radi, Bu. Baik, ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kita akhiri pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acungkan kedua jempolnya ya, saya ambil fotonya. SMK bisa, SMK hebat, badai luar biasa. Tolong jempolnya ya, saya ambil fotonya. Semuanya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa difoto dulu ya, terus dikirim karyanya yang terakhir ini. Yang terakhir karya dengan peserta ya, di sampingnya ada peserta, karya peserta kemudian diupload ke email ya. Itu saja tambahannya. Terima kasih, selamat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu pendamping. Ibu. Pak Radit, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bu Murni. Ya.